Oke Sobat Tani, di video kali ini kita juga mau ngebahas tentang pembibitan padi Sobat Tani. Ini pembibitan padi yang ditebar benihnya melalui sela-sela antara ubi jalar dan benih-benih padi. Ini berjalan dengan bagus Sobat Tani, dan hasilnya pun cukup bagus dan tidak terjadi cacat di antara tanaman padi sama tanaman ubinya Sobat Tani. Dan nanti ini akan dipindahkan, akan diambil lagi bibit padinya, dan nanti akan ditanam di sawah-sawah yang sudah disiapkan, yang lahannya pun yang sudah dibersihkan dan siap untuk ditanam padi Sobat Tani. Oke Sobat Tani, dalam proses pemupukan benih padi ini termasuk ke pemupukan benih padi darat Sobat Tani. Dan metodenya sangat berbeda dengan pemupukan dari direndam, dimasukkan ke karung, langsung direndam, dan di selama satu hari itu benih padinya itu akan timbul kecambah Sobat Tani, lalu ditebar di pembibitan persawahannya Sobat Tani. Tapi ini yang digunakan adalah metode penebaran bibit darat Sobat Tani. Dan ini pun sama, maksudnya sama, jenisnya pun sama, cuman cara pembenihannya itu berbeda Sobat Tani. Dan sama-sama saja nanti akan dicabut kembali dan akan ditanam ke sawah lahan yang sudah disiapkan Sobat Tani. Oke Sobat Tani, demikianlah penelusuran tentang pembibitan padi yang ada di sini Sobat Tani. Dan ini nanti akan dicabut kembali dan akan ditanam di tempat yang sudah disediakan Sobat Tani. Dari tata cara, dari perkembangannya bibit pembenihan ini bagus dan tidak terjadi kesalahan sedikit pun Sobat Tani. Dan semoga video kali ini juga berguna buat kita semua. Maju terus petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.